Selamat datang di channelnya tentang tutorial. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara menghemat kuota internet saat kita menonton video di Facebook. Jadi ketika kita menonton video di Facebook itu boros sekali kuotanya. Di sini kita bisa menghematnya teman-teman. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai agar teman-teman bisa menghemat kuota datanya. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Facebook. Jadi di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Facebook ya. Oke, di sini kita langsung aja arahkan ke video. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam video teman-teman ya. Bagaimana cara untuk menghematnya? Di sini kita klik yang gambar orang. Teman-teman klik aja penggunaan data seluler. Nah, di sini teman-teman pilih yang penghemat data ya. Gunakan lebih sedikit data hingga 40%. Jadi semakin irit ya. Dan ini terus putar otomatis. Teman-teman pilih aja jangan pernah putar video secara otomatis ya. Oke, cuman itu aja pengaturannya, dan ini bisa menghemat sekitar 40% data seluler yang Anda gunakan saat menonton video di Facebook. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.